banyak tukang jajanan, kantin-kantin, bro. Kayaknya pasar tuh di sebelah ya, parkirnya, bro. Jadi akses masuknya nih cuma ini aja, bro. Jadi stasiun KJJ ini ternyata ada tempat bermain buat anak juga nih. Jadi arena bermain ini gratis ya? Iya, gratis. Oh, buat siapa aja boleh pakai? Iya, siapa aja. Mungkin kereta api jarak jauh nih dari Kerawang nih ya kan. Dan transit nih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua udah nyampe di daerah di depan stasiun Cikarang nih, bro. Ini jalan Yosudarso nih, kalau nggak salah ya kan, Yosudarso Cikarang. Ramai banget, bro, depan stasiun Cikarang nih. Kita kalau mau ke stasiun Cikarang kita terus masuk nih, bro. Banyak angkot-angkot juga di situ. 39C. Nah, itu di depan stasiun Cikarang kita, bro. Banyak penitipan motor juga sini. Banyak tukang jajanan, kantin-kantin, bro. Kayaknya pasar tuh di sebelah ya. Nah, ini gerbang parkirnya, bro. Kita akan spill stasiun Cikarang ini, bro. Nah, di depan kita langsung masuk ke area parkir nih. Area parkirnya luas banget, bro. Nah, ini stasiun Cikarang ini, di sini juga ada parkir sepeda tuh. Stasiun Cikarang ini ternyata hanya satu pintu aja, bro. Jadi pintunya hanya yang tadi kita lewatin aja tuh. Nih, akses masuk ke stasiun Cikarang nih cuma ini aja. Nah, ini lahan parkirnya luas banget, bro. Parkir motornya tuh baik-baik banget ya. Ini stasiun Cikarang kita, bro. Jadi akses masuknya nih cuma ini aja, bro. Jadi stasiun Cikarang ini ada kereta KRL Jabodetabek ya kan, dan ada juga kereta api lokal nih. Pintu masuknya hanya satu pintu ini aja, bro. Baik untuk kereta api jarak jauh ataupun kereta komuter lain. Nah, di sampingnya ini tuh parkiran motor, ya kan? Parkiran mobil, bro. Parkiran motornya lebih luas dari parkiran mobil sih. Oke, kita masuk ke dalam, bro. Cikidot. Nah, ini sini juga parkiran mobil juga tuh. Alhamdulillah dua-duanya berfungsi nih, eskalatornya. Peron 1 dan 2 itu ada KRL, bro. Gua belum tahu nih stasiun Cikarang, nanti gua kasih tahu nih. Jalur KRL, jalur KJJ ya kan. Kita bisa masuki stasiun Cikarang ini pakai eskalator, tuh ada 2 eskalator dan ada juga tangga manualnya, bro. Dan kalian juga bisa pakai lift tuh di sini. Ada liftnya juga, bro.
Nah, ini stasiun Cikarang kita, bro. Nah, langsung disambut sama loket tiket nih. Loket tiket. Dan di depan loket tiket juga ada vending mesin serta ada alat cek saldonya, bro. Ada vending mesin salah satu bank swasta juga. Dan ini gate in dan gate outnya KRL nih. Nah, kalau kita maju terus ke sini, ini ternyata gerbangnya KJJ nih, bro. Dan sini ada mesin cetak tiketnya nih. Ada mesin cetak tiketnya, bro, di depan. Ini adalah ruang tunggu KJJ. Tempat boardingnya, bro. Di situ adalah pintu masuk ke KJJ. Nah, KJJ yang transit di sini antara lain ada KJJ Bengawan dan Saunggali tuh. Saunggali jam 7 lewat 54, bro. Di pojok sini, bro, di pojok KJJ ini ternyata ada tempat bermain buat anak juga nih. Jadi kalau nunggu KRL atau KJJ keretanya lama nih, kalian bisa masukin anak kalian di sini nih, ya. Dan ini kayaknya sih gratis nih, bro, boleh ngeret tiket ya tuh. Fasilitas, bro. Coba kita tanya, Mas, arena bermain ini gratis ya? Iya, gratis. Oh, buat siapa aja boleh pakai? Iya, siapa aja. Untuk umum. Untuk umum ya? Oh, ini ternyata gratis, bro, ya kan? Gue baru lihat sih di stasiun Bekasi aja nggak ada nih. Jadi tempat bermain ini di samping gate in dan gate outnya KJJ, bro. Dan gratis nih. Gratis untuk umum. Nah, ini di stasiun Cikarang ini perumahan-perumahan penduduk, bro, di sampingnya. Karcis untuk KJJ, bro. Kalau kalian beli manual nih, ada di sini, bro. Ada di samping get in dan get outnya KRL. Dan ini banyak banget ya, bro, ini transit nih, bro, nih kayaknya nih. Yang akan mungkin kereta api jarak jauh nih dari Kerawang nih, ya kan. Dan transit nih di stasiun Cikarang ini untuk menaiki KRL Komuter Line.
Ini penumpang dari mana, Pak? Dari kereta api lokal. Lokal, Pak. Oh, kereta api lokal Walahar ya, Bandung, bukan. Oh, yang dia langsung transit ke KRL ya? Iya, benar. Jadi ini penumpang-penumpang kereta api Walahar loh. Banyak juga ya yang ingin menggunakan KRL nih. Komuter lain Jabodetabek, Jabodetabek ya kan. Karena memang Bekasi ini atau Cikarang nih, Cibitung ya kan, tempatnya pabrik-pabrik bro. Jadi mungkin orang-orang yang bekerja di pabrik nih, mereka yang dari Kerawang, yang dari Cikampek, yang dari Purwakarta nih, yang bekerja di pabrik Bekasi, Cikarang, menggunakan kereta api jarak jauh dan menggunakan KRL nih bro. Ramai banget ternyata stasiun Cikarang ya, gue gak nyangka. Wih, penumpangnya banyak banget bro. Oke, sampai sini aja bro. Kita spill stasiun Cikarang ini. Ini jam 7:30 bro, 7:30 lewat 10. Jam 7:40 ya kan, jam 7:40 pagi ini. Beginilah kondisi di stasiun Cikarang. Nah, di stasiun Cikarang ini ternyata ini di KRL nih, di pintu masuk KRL ya kan, ada ini nih bro, apa, ada Alfa Express, ada Rotio nih ya kan, tuh ada vending mesin untuk minuman juga ya kan, ada alat charger. Dan ada bangku pijit bro. Nah justru ini berada di setelah kita get in di KRL bro. Kalau di kereta api jarak jauh nggak ada tuh. Itu kereta api, tempat kereta api jarak jauh di sana bro. Di sana ya. Itu di sana sepi bro. Di sana area ruang tunggunya nggak ada apa-apa bro, jadi cuma lift aja tuh, lift ya kan, tangga masuk. Nah ini di sini di samping Alfa Express juga ada pos kesehatan nih, medical room. Peron 1 dan 2 arah Bekasi, Jatinegara. Nah, jadi peron 3, 4, 5, 6 itu khusus KJJ, bro. Itu untuk kelas khusus KJJ itu di sebelah sana, bro. Ini peron 1 dan 2 khususnya KRL nih. Nah, ujung KRL di Cikarang, jadi sampai sini bro, ujung KRL nih dari Jakarta Kota, Kampung Bandan, itu ujungnya di sini stasiun Cikarang ini. Jadi KRL yang dari sini akan balik lagi ke arah Kampung Bandan ya kan. Nah ini peron berapa nih, peron 1. Peron 1 udah berangkat bro. Nah ini di peron 2 masih tersedia nih. Banyak KRL-nya bro, pagi-pagi gini, selau. Kita lihat coba sampai ujung peron nih.
ke sana ke arah Bekasi, bro. Oh, tujuan Angke ternyata 12 kereta, bro. Tujuan Angke baru saja meninggalkan peron 1. Dan ini tersedia di peron 2. RLTM 6000. Nah, itu baru saja berangkat tuh, bro. Peron 4. Lokomotifnya doang, bro. Dia mau ngelangsir nih kayaknya ini ya. Itu badannya tuh copot. Ini satu di Cikarang kita, bro. Oke, kawan-kawan, beginilah stasiun Cikarang, bro, ya kan, dari luar, dari jalan raya nih, sampai ke peron stasiun Cikarang nih, bro. Jadi stasiun Cikarang ini melayani kereta komuter lain dan kereta api jarak jauh. Ada 6 peron di stasiun Cikarang ini, bro. 7 peron 5, peron 6, peron 7. Sepenglihatan gue ada 7 peron di stasiun Cikarang ini, bro. Yang ini peron untuk KRL Jabodetabek nih, komuter lain, dan yang peron 3, 4 sampai 7 itu KJJ. Oke. Semoga bermanfaat, kawan-kawan. Sehat-sehat selalu. Semoga kita dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan nikmat sehat. Nah, ini pengawas peron mau melepas KJJ di peron 7 nih. Dipersilakan untuk jalan nih kayaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.